segera menikah. Cita Citata dan Indra Bruggman pacaran. Kabar kedekatan Cita Citata dengan Indra Bruggman sepertinya tak main-main. Sejak dianggap cocok oleh warganet dan menggunggah foto di Instagram, keduanya kini terlihat semakin lengket. Yang terbaru, Cita Citata dan Indra Bruggman malam mingguan bareng. Hal itu diungkap sendiri oleh Icita di Instagramnya. Di foto tersebut, Indra Bruggman merangkul Cita Citata hingga pipi mereka menempel. Malam minggu, tulis Cita sebagai keterangan foto dengan menambahkan emotikon tersenyum. Dalam sekejap, foto tersebut langsung dibanjiri dan tanda suka dan komentar. Banyak yang ikut senang dengan kedekatan Cita Citata dan Indra Bruggman. Tapi tak sedikit juga warganet yang meminta agar Cita tak buru-buru mengumbar kedekatannya dengan Indra Bruggman. Ehem, komentar Jenita Janet dengan emotikon suka dan gembira. Jangan kebanyakan diumbar-umbar kak, entar malah nggak jadi, ujar akun @alal6207. Moga si teteh bisa belajar dari pengalaman yang lalu. Usah dipublish dulu, sebelum benar-benar matang, timpal akun @kurniasukses. Cita Citata memang mengakui sangat senang dengan kedekatannya dengan Indra Bruggman. Mantan kekasih Roy Gertz ini bahkan tak keberatan dijodohkan warganet dengan aktor 39 tahun tersebut. Bahkan Idul Fitri nanti, Indra Bruggman berencana untuk mendatangi rumah orang tua Cita Citata di Bandung. Ketika ditanya apakah ada rencana melamar, pelantun, sakitnya tuh di sini, ini hanya bisa mengamini. Menurut Cita, selain sama-sama bersuku Sunda, kampung halaman Indra Bruggman sama dengan kampung halaman Ibunda Cita Citata. Aatuh orang Sunda sama, kebetulan A dari Tasik dan mamaku dari Tasik juga gitu, kata Cita Citata, saat ditemui di kawasan Permata Hijau, Jakarta Selatan, baru-baru ini.